Bukan ayam lah, dia angkasawan. Angkasawan! Play with me, angkasawan! Weh! Weh! Assalamualaikum and welcome back to another video of Fall Guys Ultimate Knockout. It's your boy Azwan Jupri, but you can call me AJ. So dalam episod yang sebelum ni, kita agak disastrous. Basically, kita nak sampai ke stage yang lebih tinggi daripada 3 tu kadang-kadang agak susah, which is understandable, but we are learning. Sebelum kita masuk ke tournament, aku rasa aku nak ubah dulu kita punya outfit, sebab aku perasan dalam tournament, kebanyakan orang memang ramai yang suka pakai kepala anjing ni. So untuk episod kali ni, kita tukar. Kita tak pakai apa-apa topeng. Kita pakai kepala bulat dia ni je. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cubaan yang pertama untuk episod kali ini. Hopefully dengan membuang kepala anjing dan jadi kepala botak ni, kita orang kata apa, boleh membawa tuah sikit lah. Tuah. Okay, so far kita berada di garisan yang kedua untuk permulaan. So strateginya adalah kita kena cari pintu yang baru buka and then kita pergi ke pintu tu. Itu je strategi yang aku ada setakat ni. Allahuakbar, tak perasan benda tu ada. Dive. Okay, this is the door. This is the... Aku tak perasan lah benda tu ada. Okay, this is not looking good. Bang, pintu tetap buka bang. Pintu tu takkan buka bang. Oh, sempat. Yes. Okay, this is the hard part. Ni bahagian yang susah. Dive! Kita lepas. Okay, untuk second stage. Wish. Ini tak pernah main ni. First team to get completely jinxed are eliminated. What do you mean by jinxed? Dah kenapa kita awal-awal dah 19? Don't get jinxed. Macam mana nak get jinxed? Bro. Weh, aku lulus. Oh. Do we actually have to avoid that guy? Weh, macam mana main ni? Macam mana main ni? Aku tak tahu macam mana main. Oh. Sekejap, kenapa kita berkurangan ni? Aku tak tahu macam mana kita nak menang stage ni. Aku lari atas ni je lah. Oh, itu ke kena jinx? Now aku faham. Kejap, itu... Oh, no! Weh, aku tak faham weh macam mana weh ni. Okay, just kepada korang, siapa yang tahu macam mana nak menang challenge tu tadi, boleh tolong bagi komen kat ruangan komen kat bawah. Bagi guide ke apa ke, tak kisahlah. Yang penting korang bagi tahu macam mana nak lepas challenge tu, okay? Thank you in advance. Okay, cubaan yang kedua untuk episod kali ni. Weh, macam mana kita boleh... aku masih tak boleh move on lah. Challenge yang tadi tu, macam mana nak lepas? Okay, we need a win desperately. Dah berapa episod ni, tak pernah menang lagi. Okay. Stay. Nice. Alright, so sekarang ni kita antara yang leading. Aku tak kisah kalau tak dapat nombor satu sekalipun. Yang penting kita berada dekat depan. Sebab kalau kita berada dekat belakang, ini aku tak nak ni. Ni, yang berkerumun ramai-ramai ni. No, bagi aku lepas. Korang buat apalah. Elak. Lepas. Okay, so apparently stage ni kita tak boleh naik straight. Sebab kalau kita naik straight, dia akan tolak kita ke bawah sebab licin. Okay. Qualify. Okay, kita berjaya lepas ke stage yang seterusnya. Yang ini kita dah biasa buat. Avoid the fake doors. Door dash ni aku rasa dah banyak kali dah aku buat. Mungkinkah door dash ni adalah challenge yang paling selalu kita dapat sepanjang kita buat siri ni? I don't know. Tapi rasa macam ini adalah challenge yang paling kerap aku dapat. Depan sekali. Bismillah. Lompat. My man. Lupa jangan dive. Lompat je. Is this the door? Bukan. Belakangan. Jangan stuck. The key is to not get stuck in between people yang berebut. Okay. Jauh ke sebelah sana eh. Serius lah semua pintu sebelah kiri ni. Woi, aku belakang sekali weh. Allah, jatuh pula. Okay, the only way kita boleh catch up dengan diorang ni selepas ni adalah dengan cara dive ke depan dan mengharapkan tak terlalu ramai yang berada kat depan kita. Ramainya. No. Okay, setakat ni kita baru lepas sampai stage yang kedua.
We really really need to up our game here. Sebab stage kedua dengan stage ketiga teruk sangat kot. Aku tak pernah dapat challenge ni, aku tak pernah dapat. Macam mana nak main ni? Oh, okay. Aku rasa aku pernah nampak orang buat video untuk ni. We just have to work our way. No, 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 no. Keji kot. Eliminated sebab benda tu je. Hanya disebabkan kita kena pijak dengan orang. Hey! I will not tolerate this. Hold, 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 hold. Okay. It's all about the timing, guys. It's all about the timing. Hey! Okay, so far kita berada di pace yang aku boleh katakan mungkin betul. Okay, okay, okay. Boleh, boleh, boleh. No, no, no. No, 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 no. Lompat, 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 lompat. No! No! Okay. Okay. Tak sempat, tak sempat, tak sempat. Lari, 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 lari. Buaya biru ni. Don't worry, bro. You're not alone, bro. Okay, lepas. Depan kita ada lebih kurang, aku rasa dalam 20-30 orang. I will not accept this. We will not fail here. Wei, hot dog. Gimana tu hot dog? Wei, bila dia nak tukar ni? Jangan langgar. Jangan langgar. Ah, kena jatuh. Ah! Tolonglah jangan eliminated. Baru first stage kot. Dah berapa episod dah ni tak pernah menang lagi ni, wei. Yeah. Okay, okay. Okay, I can do this. I can do this. I can do this. Hey, hey, tepi. Aku tak nak ada kaitan dengan korang. Roll out. Move between rotating rings to avoid falling into the slime. Ini senang. Ini senang. Yeah. Sekali cakap senang lagi jatuh. Okay. Yang ini senang. Tapi kalau kita tak fokus, dia akan jadi susah. Alright. So now we are in between. Ha 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 ha. Oh 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 oh. Oh oh, elak daripada kena langgar. This is good. This is not good. This is not good. No 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 no. Tepi 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 tepi. Okay. Kita boleh relax jap. No 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 no. Eh. Sempat lagi. Ton satu kali. Ton satu kali. Eh, tak sempat. Okey. Ton satu kali. Okey, 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 okey. Tak nak main-main, tak nak main-main, tak nak main-main. Eh. Berjaya. Jangan minta tarik. Aku boleh minta tarik ah. Ah, tarik. Ah. Tarik dia. Tarik dia. Sini. Sini, bro. Angkat dia. Angkat dia. Sini kau. Ah, jangan lari. Ayam. Sini, ayam. Eh, aku ayam ni. Sini kau. Bukan ayam lah. Dia angkasawan. Angkasawan. Play with me, angkasawan. Sikit dia tu. Ah, angkasawan. We meet again. We meet again. Okay, okay. Tukar, tukar. Aku cakap dah, senang. Okay, kita sampai ke stage yang... Apa ni? Kita top 22 eh. Tail tag. Ah, yang ini aku suka. Curi ekor. Lama tak dapat ini. Last kita dapat challenge ni adalah masa kita dekat episod pertama. Ah, baru nak curi ekor dia ni. Okay, take it easy. We have time. Eh, dapat ekor. Eh! Eh! Bagi aku ekor kau. Penguin! Come back here. Okay, kita kacau yang hijau ni.
Dekat. Sini kau. Kau mesti jatuh juga at one point. Naik ekor. We don't have much time. Kita kejar mana yang mampu je. No. Aku suka challenge ni. Tapi kalau tak menang tak guna juga. Sini kau. Aduh. Kenapa semua lari jauh-jauh? Boost. Give me boost. Aku tak nampak dah mana pergi. Oh, ekor jatuh. Eh, woi, kena curi balik. Eh, aku dah ekor. Lari. Catch me if you can. Oops. Nah, ini aku first time main bola ni. So, aku perasan ada diorang try adalah skill yang diorang selalu try adalah tandukan Van Persie ni. No. You're not going anywhere. Tandukan Van Persie. Goal. Alah, tak goal. Swing. Eh, 1-0. Okay, we need to protect that. I can do this. Corner. Oh, Allah Akbar, jatuh pula. No. Tak kena. Tanduk angin. Dia balas balik. No. Okay. Yang ni tolak ke depan. Bro. Tepi, bro. No. Okay, goalkeeper. Harapan tak air. Pah, cantik goalkeeper. Ambil kau. Satu sama setakat ni. Aku defend. Apa barang main FIFA? Main benda ni lah. Noob. Aku yang noob. Terkedek. Okay. This is promising. This looks promising. Kacau lah. Bro. Bola datang. 3-1. Okay. Aku tak tahu sama ada aku yang useless kat dalam team ni ataupun memang team aku tak ada coordination. Tapi so far aku macam tak ada buat apa-apa. Mana yang tahu bola rugby? Asal ada bola rugby? Bola rugby ada poin lebih ke? Okay, aku ni defend ke? Midfield ke? Asyik tak kena ni? Jangan tarik aku! Kalah weh! Kalah! Okay, bola ni aku still perlukan praktis. It was a good try. Okay guys, I'm gonna wrap things up here. So thank you guys again for watching. This has been a very amazing episode. Dan thank you juga kepada korang yang memang dah subscribe dan juga bagi like. Kepada yang belum subscribe, tolonglah subscribe to my YouTube channel to support me. And if you guys like the video, please give it a thumbs up. And my name is Azlan Jupri. I will see you guys in the next video. Bye.